insan bertakwa. Cerdas tinggi ilmu, setia mengabdi, jayalah selalu Masehi. Hai anak-anak, selamat pagi. Sehat semuanya dan tetap semangat. Pagi hari ini, anak-anak bertemu dengan Durin. Anak-anak, pagi ini ibu akan mengajarkan kalian tentang luas satuan panjang. Nah, anak-anak, yuk kita akan belajar bersama dengan ibu dan ibu perhatikan ya. Nah, anak-anak, mari pagi ini kita belajar menghitung luas bangun datar. Apa arti dari luas? Mari kita akan mengingat lagi. Luas adalah banyaknya persegi satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Berapa luas persegi satuan dari bangun datar berikut? Mari anak-anak, kita akan menghitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tekankan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas bangun datar di atas adalah 6 persegi satuan. Ibu akan mengajarkan cara yang kedua. Berapa luas persegi satuan dari bangun datar berikut? Mari kita hitung bersama-sama. Perhatikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke samping warna kuning ini disebut panjang. Ada 3. 1, 2. 1, 2 ini disebut lebar. Berwarna hijau ke bawah disebut lebar. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Berapa luas persegi satuan dari bangun datar berikut? Mari kita hitung bersama-sama anak-anak. Mari kita hitung ya. 1, 2, 3. Disebut panjang, ada 3. Ke bawah, 1, 2, 3. Disebut lebar, ada 3 juga. Luas, panjang kali lebar. Nah, karena sisinya sama, maka luas ini sisi kali sisi. Sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah anak-anak, bisa kan menghitung luas bangun datar? Pagi hari ini, ibu juga akan mengajarkan kalian luas bangun datar tidak beraturan. Bagaimana menentukan luas bangun datar tidak beraturan? Nah, perhatikan gambar berikut. Lihat anak-anak, inilah gambar luas tidak beraturan. Bagaimana cara menentukan luas bangun di atas? Mari kita akan melihat dulu. Perhatikan tanda berikut. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Setengah, dengan setengah disebut satu persegi satuan. Mari coba, mari kita akan belajar menghitung gambar luas tidak beraturan ini.
Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setengah. Mari kita hitung lagi, sekali lagi. 1, 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
1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi luas bangun di atas adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9 persegi satuan. Coba anak-anak, ibu mempunyai 3 soal di bawah ini. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, berapa luas dari bangun datar di bawah ini? Soal yang kedua, berapa luas dari bangun datar tidak beraturan di bawah ini? Soal yang ketiga, Rudi baru saja diberi buku SKU dari pembina pramukanya. Panjang buku tersebut 12 cm dan lebarnya 8 cm. Berapakah luas permukaan buku SKU tersebut? Sekarang kerjakan soal-soal tersebut di buku tulis tema. Kemudian foto hasilnya dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, kerjakan dengan betul dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Beralas iman mulia, membangun kisah berbakti.